Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan dan puan sihat ya? Alhamdulillah. Kembali pada topik saya live pada petang ni. Petang ni topik dia adalah kebodohan saya dalam bisnes. Tiga kebodohan saya dalam bisnes. Tuan dan puan, sekarang pun bukan pandai sangat pun, tapi saya banyak baiki kebodohan saya lah. Dan yang ni saya panggil yuran kebodohan lah. So saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan kenapa. Sebab saya tak nak anda buat kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Okay, so tuan dan puan, mari kita dengarkan tiga kebodohan saya dalam bisnes. Sekarang pun bukan pandai sangat, tapi bolehlah kan. Bolehlah kata orang tu menasihat orang sedikit kan, dan bawa diri saya pergi lebih jauh. Nombor satu tuan-tuan dan puan, kebodohan pertama saya adalah cepat putus asa. Ha, apa maksud dia? Tuan dan puan, bila saya dalam bisnes, saya nak cepat sangat kejayaan. Bagi saya, kejayaan itu mesti dalam sebulan. Kejayaan itu mesti dalam 2 bulan. Kejayaan itu mesti dalam 3 bulan. Kejayaan itu mesti dalam 4 bulan. Kejayaan itu mesti dalam 5 bulan. Jadi, sebab kerana itu, saya cepat kecewa setiap kali saya tak dapat kejayaan itu. Maksudnya apa? Setiap sebulan saya menilai cepat. Oh, habislah. Ini memang tak jadilah bisnes ni. Memang saya tak boleh pergi jauh lah. Memang saya rasa macam this is end of the day lah. Kan, maknanya bisnes tak sesuai. Jadi apa saya buat tuan puan? Saya suka melompat-lompat dalam bisnes ni. Tetapi rupanya itulah kebodohan yang besar telah saya lakukan dalam hidup saya. Iaitu tuan puan, saya cepat putus asa. Tuan puan, hati-hati dengan kebodohan ini. Kenapa saya cakap begini adalah dalam bisnes ataupun dalam dalam kita berniaga ni, dia ada satu istilah tuan-tuan dan puan. Dia panggil lag measure. Okay, dan satu lagi istilah adalah lead measure. Apa maksud lag measure dengan lead measure? Lag measure, lag tu lagging tuan-tuan kan, ukuran yang tertunda. Jadi apa saya buat adalah setiap kali saya buat bisnes, saya suka fokus pada benda lah ni, which is lag measure. Saya tengok, oh, berapa income saya dapat bulan ni, berapa income saya dapat bulan ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang fokus pada lag measure ni, dia cepat putus asa dan dia cepat jatuh cinta dengan orang lain punya bisnes. Ha, itu yang berlaku pada saya. Kan, sepatutnya bila bisnes saya jatuh ataupun bisnes saya tidak seperti mana yang saya harapkan, saya kena fokus pada lead measure. Apa maksud lead measure tuan-tuan puan? Tindakan kita yang boleh kita pengaruhi lag measure kita tadi tu. So problemnya tuan-tuan, masa tu saya tak ada ilmu. Apa saya buat adalah saya sentiasa kiblat pada jumlah sale saya. Tetapi saya terlupa yang sebenarnya kalau kita kiblat pada jumlah sale kita, kita memang akan cepat kecewa sebab kejayaan ini biasanya tertunda. Maksud tertunda apa tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan, kalau anda tengok di luar sana, orang berniaga yang boleh berjaya dalam masa 3 bulan meletup, dalam masa 6 bulan meletup, sebenarnya itu hanyalah golongan yang terpencil. Maknanya apa? Kalau dalam 100 orang yang berniaga, hanya 1-2 orang je. Itu pun sebenarnya memang rezeki dia tuan dan puan. Tetapi kalau duduk dengan mereka, tahulah sebelum jadi macam tu, mereka lagi teruk sebenarnya. Jadi saya cepat putus asa. So apa saya buat? Saya lompat. Lagi cepat saya lompat bila saya duduk tengok orang lain. Oh, tengok dia ni berjaya, tengok dia ni berjaya kan. So ini kebodohan pertama yang telah saya buat tuan dan puan. Kebodohan kedua. Sebelum masuk kebodohan tu tuan, saya nak ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada Ati. Ati apa khabar? Ati sihat? Ridwan, terima kasih. Haji Asri, sifu saya apa khabar? Aladin, Nurbaini Baktia dan Muhammad Bahagia Jemali. Okey tuan, itu adalah kebodohan pertama saya dalam bisnes. Kebodohan kedua tuan dan puan, saya sibuk nak jadi business owner. Saya sibuk nak jadi business owner. Apa maksudnya tuan dan puan? Untuk kita berjaya sebenarnya, kita kena jadi salesman dulu. Sebab apa tuan puan? Sebab orang yang pandai buat sales, insyaAllah dia akan berjaya dalam bisnes apa juga yang dia masuk. Tetapi masa tu tuan puan, saya tak, saya sentiasa percaya sales ni ada orang lain boleh buatkan untuk saya. Dan apa saya buat? Saya jadi owner, business owner. Masa bina owner apa? Saya lebih kepada nak mengarahkan dia ni buat, tolong buat ni, saya upah orang. Jadi akhirnya tuan dan puan, orang yang saya harapkan tu tak memberi
kepulangan yang sepatutnya. Yalah tuan dan puan, kalau mereka dah boleh buat bisnes yang saya minta tu, dah lama mereka berjaya. Dan mereka kalau duduk dengan saya, maknanya mereka sendiri pun ada kekelompangan Shopee pula. Jadi tuan dan puan, apa yang berlaku adalah saya terlampau nak jadi apa kata orang tu, orang yang tahu tentang produk. Padahal sebenarnya skill pertama yang patut ada pada saya adalah menjadi salesman. Okay tuan dan puan, cuba fikir, kalau saya sebut je saja tuan dan puan perkataan Apple, mesti siapa yang anda terfikir? Anda akan terfikir owner dia, betul tak? Aha, kan? Siapa owner dia tuan dan puan? Siapa owner dia? Dah lupa lah pula. Steve Jobs tuan dan puan. You know what? Steve Jobs adalah salesman yang bagus. Bila saya kata Microsoft, siapa yang anda terfikir tuan dan puan? Ah, siapa? Ah, dah tentu anda terfikir tentang siapa eh? Bill Gates. Kan betul nama Bill Gates kan? So tuan dan puan, mereka ni semua adalah salesman yang terkenal tuan dan puan. Kebanyakan tuan dan puan, orang yang pandai bisnes ni, dia adalah salesman yang bagus. Manakala kita pula tuan dan puan, bila buka bisnes je, sibuklah kita nak letak kata CEO tu, orang kan, pengarah urusan. Jadi kita layan perangai kita ni macam CEO lah. Kan? Ha, kita nak arahkan orang buat sesuatu, kita nak arahkan dia ni buat sesuatu. Ya akhirnya mereka ni tak buat apa pun. Dan kemudian apa jadi pada kita? Bungkus. Bungkus tuan-tuan buat. Sebab apa? Kita lebih nak jadi owner business mindset tuan-tuan. Sepatutnya kita nak buka business, kita kena ada sales mindset. Di situlah tuan-tuan kebodohan saya tuan-tuan puan. Sehinggalah saya ditegur oleh seorang guru. Dia kata apa? Faizul, yang kau ya-ya nak jadi business owner ni kenapa? Sepatutnya kau kena jadi a good salesman. Sebab a good salesman is the most important thing dalam business. Maksudnya apa tuan-tuan? Contoh anda ni adalah fitness punya orang, orang fitness. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, nama dia Bahagia. Dia ni tuan-tuan puan, contoh-contoh je tuan-tuan eh. Dia ni memang pakar dalam fitness. Memang terror habis. Kan? Contoh je kan. Tetapi bila buat sale dia kata, "Alah tuan, saya lemahlah buat sale ni tuan. Saya tak pandai itulah, saya tak pandai inilah." Teruslah cakap macam tu tuan-tuan puan. Kan? Lama-lama you pandai tapi produk you tak sampai ke orang pun. So tuan dan puan, kalau you nak mulakan satu bisnes, berjaya jadi seorang salesman dulu sebelum jadi seorang product owner. Kenapa tuan dan puan? Akhirnya sales anda lah yang penting, bukannya pengetahuan anda tentang produk. Banyak orang kat luar sana tuan dan puan pandai tahu tentang produk, tapi produk tak terjual, program tak terjual. So tuan dan puan, tolong jadi seorang sales people, salesman, sebelum jadi seorang CEO yang bagus. Ini kebodohan nombor 2 saya tuan dan puan. Kebodohan nombor 3 tuan dan puan, tak tahu macam mana nak minta nasihat. Apa maksud tak tahu nak macam mana nak minta nasihat? Sorry, saya betulkan tuan dan puan. Yang ketiga saya adalah, saya cuba ambil nasihat daripada seramai mungkin orang. Apa maksud saya tuan dan puan? Begini tuan dan puan, bila saya nak buat sales, bila saya buka bisnes, saya kononnya naif lah kan. Jadi apa saya buat? Saya akan jumpa ramai orang untuk dapatkan nasihat. Tuan dan puan, tahukah perbuatan anda itu sebenarnya akan confusekan anda sendiri? Satu atau dua mentor cukup dah. Okey? Buat sampai jadi, lepas tu baru pergi pada mentor lain. Kenapa saya cakap macam ni tuan dan puan? Bila anda jumpa ramai orang, mereka akan start bagi nasihat berdasarkan pengalaman mereka. Saya nak bagi contoh tuan dan puan. Pernah tak anda ada pengalaman macam ni? Ini bagi anda kahwin lah kan. Bila anda dapat anak pertama saja, kerana anda takut apa ni, lepas tu orang datang melawat isteri anda dan semua cakap, ni kena kuning lah ni. So bagi minum susu kambing lah, susu ketam lah, apa macam-macam lah tuan kan. Dia orang buat tu, betul lah tu, kemungkinan menjadi. Tapi kalau kita buat belum tentu terjadi. So tuan dan puan, apa maksud saya? Maksud saya macam ni tuan, hati-hati dengan mengambil nasihat banyak orang. Kenapa tuan dan puan? Kadang-kadang mereka hanya prihatin saja terhadap nasihat kita, terhadap masalah kita. Mereka tak betul-betul kata orang tu tepat dalam nasihat dia. So itu pasal saya mohon cadangan kepada anda tuan, cari satu dua mentor kan, dan ambil nasihat mereka dan implement sampai jadi. Sebab apa tuan dan puan? Saya ada pengalaman macam ni. Saya jumpa seorang ni, dia kata kena buat macam ni. Okey dah, saya buat-buat. Lepas tu konon-konon je lah kan, saya nak jumpa orang lain pula. Orang ni pula kata apa tau? Cara kamu salah kan? Kat mana kamu belajar benda ni?
Lepas tu sepatutnya kamu buat macam ni. Pun saya pun ikutlah nasihat dia. Lepas tu tuan-tuan perempuan, tengah jalan saya jumpa lagi seorang pula. Dia kata kalau kamu nak bisnes kamu power, kamu kena buat gini 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 gini. Saya ikut pun dia. Last kali tuan-tuan, saya terperangkap dalam nasihat dia orang. So, apa yang anda perlu buat? Anda ambil nasihat seorang atau dua orang dan implement tuan-tuan sampai jadi, dan sentiasa bagi feedback balik pada mereka. So, ini tiga kebodohan saya dalam saya berniaga tuan-tuan puan. Kan? So, harapnya tuan-tuan pun boleh faham tentang tiga kebodohan ni. Jangan repeat apa yang saya berlaku pada saya. Apa yang dapat tu buat adalah nombor satu tuan-tuan puan, jangan putus asa tuan-tuan puan. Okay. Kedua tuan-tuan puan, jadi seorang sales people rather than jadi business owner. Dan ketiga tuan-tuan puan, jangan ambil banyak sangat nasihat tuan-tuan puan. Okay. Sebab banyak nasihat ni hanya akan mengelirukan kita, akan hanya akan membuatkan kita buat satu perkara tu separuh jalan. Kan? Oh, kita pergi jumpa sifu ni kan, kita belajar. Lepas tu datang pula sifu yang lebih hebat daripada dia. Sifu Albert kata apa? Oh, kalau ikut pengalaman aku kena buat challenge ni. Dah tinggalkan je nasihat sifu yang tak kenal tu, tak terkenal. Anda pun ambillah sifu yang lebih terkenal daripada dia. Sebenarnya tuan-tuan puan, nasihat semua orang bagus. Yang tak bagusnya engkau. Engkau tak pernah buat sampai habis. Kenapa? Kau cepat sangat tengok orang lain. Bila kau tengok orang lain, apa kau buat? Kau pun tinggalkanlah, buatlah orang lain. Macam itulah melompat. Ha, ini dia panggil pocong dalam bisnes tuan-tuan puan. Ha, lepas tu pocong melompat. Ataupun dia panggil katak dalam bisnes tuan-tuan puan. Boleh? So, tuan-tuan puan, ini tiga kesalahan yang saya buat dalam kebodohan saya dalam bisnes. Tunggukan part 2 tuan-tuan, kejap lagi je. Kan? Saya akan share dengan anda tentang tiga kebodohan yang lagi pula. Kan? InsyaAllah saya akan share dengan anda 9 kebodohan tuan-tuan puan. Yang penting tuan-tuan puan, jangan anda jadi bodoh macam saya. Sebab anda dalam perjalanan nak jadi bodoh kadang-kadang tuan-tuan puan. Okay? Kita jumpa lagi dalam perkongsian saya akan datang. Tiga kebodohan saya dalam bisnes. Jangan anda waris kebodohan saya. Jangan anda ambil kebodohan saya tu jadi kebodohan anda. Adalah teramat bodoh seseorang itu tuan-tuan apabila membuat kebodohan orang lain berulang-ulang kali tuan-tuan puan. Boleh ke tuan-tuan puan? Okay, kita jumpa lagi dalam part 2, tiga kebodohan lagi saya dalam bisnes. Assalamualaikum.